Baik, pada bagian yang terakhir ini kita akan membuat dan menilai tugas untuk siswa. Nah, pada materi membuat dan menilai tugas ini ada 4 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan membuat satu tugas. Lalu yang kedua, 5 peserta didik akan mengerjakan tugas dan menyerahkannya. Yang ketiga, pendidik mengevaluasi hasil tugas tersebut. Dan yang keempat, 1 di antara peserta didik melihat nilai yang sudah dikembalikan kepadanya. Nah, jadi pertama kita buka dulu kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini. Jadi pada Google Classroom ini, jadi kita tidak hanya bisa memposting materi atau mengirim materi kepada siswa, tapi kita juga bisa memberikan tugas kepada siswa. Nah, caranya kita klik tab tugas kelas, lalu kita pilih buat dan kita klik tugas, dan kita akan memberikan satu tugas kepada siswa-siswi kita. Nah, di bagian judul ini saya akan memberikan judulnya tugas 1, artinya tugas pertama dari topik iman dan pengharapan. Kemudian petunjuknya, silahkan mengerjakan tugas yang terlampir di bawah ini. Nah, kemudian kita tambahkan lampirannya yang sudah tentunya kita sudah siapkan sebelumnya. Nah, tugas yang saya berikan dari file yang sudah saya ketik sebelumnya, lalu kita browse. Nah, ini ada tugas 1, lalu open. Nah, jadi di sini ada pilihan apakah siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file. Nah, siswa hanya bisa melihat file. Kita memilih itu. Jadi dia hanya bisa melihat soal file ini. Nah, file tugasnya sudah masuk dalam bentuk dokumen. Nah, selanjutnya setelah soal tugas dari filenya sudah masuk, maka tugas ini kita kirimkan kepada semua siswa. Jadi kita tinggal mengklik ini semua siswa, karena tugasnya memang untuk semua siswa. Lalu nilainya 100. Nah, batas waktunya kita berikan sampai 5 Oktober. Jadi sampai tanggal 5 Oktober pukul 10.00 pagi. Nah, demikian. Kalau sudah selesai kita memasukkan tugasnya dan kita sudah mengatur poin, tenggat waktunya, kemudian topiknya apa, dan kepada semua siswa, maka selanjutnya kita klik tugaskan untuk mengirimkan tugas tersebut kepada siswa-siswi kita, dan mereka akan melihatnya di Google Classroom mereka. Nah, setelah itu maka peserta didik akan melihat tugas yang sudah masuk, yang sudah kita kirimkan tadi, dan mereka akan mengerjakannya dan mengirimkan tugasnya. Nah, saya sudah meminjam akun Google Classroom siswa, dan saya akan memberikan contoh bagaimana siswa mengerjakan tugas yang sudah masuk ke Google Classroom di akun mereka. Nah, ini akun siswa yang pertama. Nah, di sini di bagian mendatang ini sudah masuk, sudah terlihat tugas
Jadi ada tugas satu yang sudah kita kirimkan tadi, maka siswa akan membuka ini. Nah, di sini sudah ada yang ditugaskan lalu dibuka. Dan kita lihat detailnya. Nah, kemudian siswa bisa membaca tugas tersebut yang kita kirim kan filenya tadi. Nah, di sini jadi siswa hanya bisa membaca tetapi tidak bisa mengeditnya. Kita sudah setting tadi. Nah, katakanlah siswa sudah membaca lalu sudah dikerjakan. Lalu kalau sudah dikerjakan, maka siswa dikerjakan melalui mengetiknya di Word juga, maka siswa akan menyerahkannya dengan mengklik tambah atau buat. Lalu dia akan memilih file. Nah, katakanlah dia akan mengirim file yang sudah kita siapkan sebelumnya tentunya. Nah, ini misalkan jawaban dari tugas tersebut, lalu dia mengirimkannya kepada kita. Nah, lalu kalau sudah nanti dia akan menyerahkan, namun sebelumnya dia memberi komentar, ini tugas satu sudah selesai, misalkan demikian. Lalu dia posting. Kemudian kalau sudah selesai, maka dia akan menyerahkan tugasnya kepada kita. Lalu serahkan. Nah, kalau dia sudah berhasil menyerahkan, maka di sini akan tertulis diserahkan. Maka sekarang kita lihat di akun kelas guru, akun kita, apakah siswa sudah ada yang menyerahkan. Maka kita bisa melihat di tugas kelas ini, dan kita buka tugas yang sudah kita kirim tadi. Maka dari 10 orang yang sudah kita kirimkan tugas tadi, maka sudah ada satu orang menyerahkan, yaitu siswa yang tadi menyerahkan. Maka kita klik di sini, diserahkan ini. Nah, inilah siswa yang sudah menyerahkan. Jadi kalau kita mau lihat jawaban tugasnya, maka kita klik di sini, di file yang dikirimnya. Maka inilah jawaban dari tugas yang diberikannya. Nah, kalau kita sudah selesai memeriksa jawaban yang diberikannya, maka kita bisa memberikan nilai di sini. Katakanlah nilainya benar semua, nilainya sempurna, maka kita berikan nilai 100. Maka kita beri komentar balasan di sini, bagus sekali. Lalu kita posting balasan komentarnya, dan kita kembalikan untuk dilihat oleh siswa tersebut. Lalu kembalikan. Nah, tugas yang kita berikan tadi, nah di sini kita bisa lihat di akun guru bahwa tugasnya sudah dinilai 1, yaitu siswa tadi. Nah, kita coba lihat di akun siswa apakah nilainya sudah masuk. Maka siswa tersebut, ini akun siswa, maka siswa bisa melihat apakah tugasnya sudah dikembalikan atau belum di bagian tugas kelas ini. Lalu dia membuka tugas satu tadi. Nah, di sini sudah ada keterangan dinilai. Maka untuk melihat nilainya, maka diklik lihat tugas. Nah, nilainya sudah ada di sini ya. Dari nilai maksimal 100, maka nilainya 100, dia mendapatkan 100. Dan komentar kita atas balasan komentar yang tadi juga dia bisa melihat di bagian komentar pribadi ini. Nah, demikian.
Dan saya juga sudah meminjam ada 4 akun lagi dari siswa. Jadi kita coba buka dan mereka juga akan mengirimkan tugasnya. Jadi kita pilih 5 siswa pada kesempatan ini untuk mengirimkan tugasnya atas tugas yang sudah kita kirimkan. Nah, demikian juga siswa yang ini, dia bisa melihat tugas yang sudah kita kirimkan tadi di mendatang ini, lalu dia buka, kemudian dilihat detailnya. Nah, dia juga bisa membuka nanti soalnya di sini. Nah, tapi kita langsung saja, katakanlah dia sudah selesai mengetik jawabannya, lalu dia juga mengupload melalui file yang sudah dibuat tadi jawabannya, lalu setelah selesai di upload lalu dia serahkan. Nah, tugasnya sudah selesai, sudah 2 orang. Lalu kita buka lagi akun siswa berikutnya yang tentunya kita sudah pinjam sebelumnya akunnya kepada siswa untuk bisa kita melaksanakan simulasi atau contoh ini. Lalu kita buka, kemudian siswa ini juga melihat soalnya di sini, kemudian melihat detail tugasnya, dan di sini sudah ada soalnya. Katakanlah dia sudah melihat soalnya dan dia sudah mengerjakannya, lalu dia akan menyerahkan soalnya melalui file yang sudah diketiknya di Word, lalu dimasukkannya atau diuploadnya jawabannya tersebut, dan setelah itu diserahkan seperti yang tadi. Kemudian tugas diserahkan. Nah, itu siswa ketiga. Lalu berikutnya siswa keempat juga menyerahkan tugasnya. Alangkahnya sama seperti yang tadi. Jadi membuka soalnya, lalu dilihat detailnya, kemudian jika memang sudah selesai maka tinggal diklik tambah di sini, lalu filenya dicari dan dikirimkan. Serahkan, lalu kita klik lagi serahkan, dan siswa keempat sudah menyerahkan tugasnya. Nah, satu orang lagi, kita ambil contoh di sini siswa kelima. Jadi akun-akun siswa ini sudah kita pinjam tentunya sebelumnya untuk bisa kita simulasikan cara untuk menyerahkan tugas. Nah, siswa juga bisa melihat, selain di mendatang ini bisa juga melihat tugasnya di tugas kelas ini. Jadi di sini sudah ada tugas 1. Nah, dia bisa melihat tugasnya. Nah, lalu kalau sudah selesai maka siswa tersebut langsung menyerahkan tugasnya, klik tambah, dipilih file dan pilih upload, lalu di browse file yang telah selesai dibuat tadi dan di open. Dan setelah selesai di upload maka diklik serahkan, diserahkan lagi, maka sudah ada 5 siswa yang sudah menyerahkan tugas kepada kita.
dan sekarang kita akan buka akun guru, maka di sini kita lihat sudah ada tambahan 4 yang menyerahkan, dan tadi kita sudah 1 menilai dan 5 orang lagi belum menyerahkan. Nah, kita coba nilai yang 4 ini, kita klik. Nah, di sini sudah ada 4 nama-nama yang sudah menyerahkan, sedangkan yang belum menyerahkan atau belum mengerjakan tugasnya di sini. Nah, dan ini yang dinilai ada 1 orang. Nah, yang 4 yang barusan menyerahkan ini kita coba nilai. Nah, katakanlah mereka semuanya mengerjakan dengan baik, maka yang ini kita berikan juga nilai 100, lalu kita beri komentar bagus sekali, lalu kita posting, kemudian kita kembalikan. Lalu yang berikutnya kita nilai juga. Katakanlah siswa ini ada agak kurang sedikit jawabannya, agak kurang lengkap, maka kita bisa menilai, memberi nilai katakanlah 90, lalu kita beri komentar jawablah dengan lebih teliti, lalu kita posting dan kita kembalikan tugasnya. Selanjutnya siswa berikutnya, nah, ada 2 orang lagi yang belum kita nilai, lalu kita akan menilai siswa yang berikutnya. Nah, katakanlah yang berikutnya ini semuanya bagus, maka kita beri nilai 100, kita beri komentar juga bagus sekali, kita posting, lalu kita kembalikan. Dan satu lagi, dan misalkan yang satu ini jawabannya kurang memuaskan, maka kita beri nilai 70 dan kita beri komentar pahami soal dengan baik dan benar serta cari referensi jawaban yang lebih baik, misalkan demikian, lalu kita posting. Nah, selanjutnya kita kembalikan juga. Nah, jadi kita sudah menilai semua tugas siswa yang sudah menyerahkan tugasnya, dan masih ada 5 yang belum menyerahkan, dan ini siswa yang sudah menyerahkan tugas dan kita sudah nilai semua tugasnya. Nah, jadi kita lihat satu lagi siswa yang sudah dinilai tugasnya, jadi dia bisa melihat nilai yang diberikan kepadanya. Jadi di sini ada nilai 100. Nah, jadi demikianlah cara untuk memberikan tugas kepada siswa. Jadi kita tadi sudah menyerahkan satu tugas kepada siswa, kemudian ada 5 orang yang sudah mengerjakan tugas dan kita sudah memeriksanya.
Lalu kita sudah berikan nilai, ini ada siswa 5 orang sudah kita nilai, dan peserta didik juga sudah bisa melihat nilai yang sudah kita kembalikan tadi. Nah, jadi demikianlah cara-cara untuk membuat dan menilai tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, baik, demikian saja dan semoga bermanfaat. Terima kasih.